Oke, beberapa konteks menarik dalam babak sekarang ini selain karma itu adalah perihal ego Jubi, Selasirama maupun Uchihasin serta penelitian Orochimaru dan Amado. Kita tahu sekarang Konoha itu yang sedang dalam kemelut karena kedatangan Boruto dan beberapa mayoritas menganggapnya ancaman itu. Nyatanya si kamar itu malah akan memihak kepada Boruto sendiri. Di sanalah dia akan segera mengatakan jika bahaya besar menanti Konoha dan itu karena ego Jubi. Perihal ego Jubi itu menarik. Dahulu ada kalanya kita semua itu berpikir bahwa alasan Hashirama memiliki kekuatan Mokuton powerful itu dan juga selnya tersebut karena latar belakangnya berlatih di hutan yang mungkin saja ada hubungannya dengan pohon Dewa Shinju. Nah, semakin kesini kita tahu bahwa Shinju itu juga tercipta dari ekor Jubi. Lalu, apakah cara Orochimaru dengan mengembangkan sel Hashirama yang berujung pada keuntungan Konoha sendiri mendapati banyaknya Uchihasin ini akan membawa keuntungan dan memang sudah ditakdirkan untuk menghadapi ego Jubi itu sendiri? Kita sendiri sepakat nih bahwa Uchihasin itu akan memainkan peran fantastis di kisah Two Blue Vortex. Bagaimana ya jika mereka itu bertemu dengan Boruto nih? Ceritanya itu pasti bakalan jadi lebih menarik lagi. Gini teman-teman, dahulu kita hanya mengenal dalam dunia shinobi ini bahwa Jubi itu memang hanya seperti itu. Monster berekor besar dengan kekuatan berkali-kali lipat lebih mematikan dari biju. Dan pohon dewa kita juga hanya tahu itu adalah pohon penghasil buah shinju yang jika memakannya Otsutsuki akan punya kekuatan luar biasa besar. Tapi ternyata di fase dunia baru kisah timeline Two Blue Vortex semuanya makin kompleks lagi. Bahwa Jubi itu ternyata malah bisa berevolusi dan Jubi sendiri itu tercipta dari akar Jubi tadi yang mana salah satu Otsutsuki akan dikorbankan untuk menumbuhkan dan memberikan materi genetika besar agar menyerap planet dengan sang alas sempurna. Bahwa di era ini ternyata Shinju sendiri mampu bertransformasi menjadi sebuah entitas baru yakni para ego Jubi. Nah, apa yang mendasarinya? Ternyata itu semuanya itu mirip dengan cara Hagoromo menggunakan Banbutsu Sozo memisahkan Jin dan Yang dan melahirkan Biju. Namun kasusnya Code itu berbeda teman-teman. Karena dia itu mengekstrak Jubi yang mana di dalam tanda cakran itu ada Shinjutsu Shibai yang mungkin dia juga nggak tahu nih. Lahirlah para humanoid Sumiato tersebut yang kita kenal sekarang ini. Dari Sumiaka atau bahkan Sumiato yang menyerap target tersebut, cakranya itu dimakan dan mereka bisa berevolusi menjadi ego Jubi dengan perwujudan mirip seperti yang di serap. Dengan demikian nih, setiap serapan dimanapun Sumiato melakukannya akan ditransfer pada Jubi yang berevolusi menjadi pohon dewa. Dan lahirlah nama-nama seperti Hidari, Jura, Kazamatsuri, dan juga Bak yang kita kenal sekarang. Ya, kita ingat ada sebuah peristiwa di masa lalu tentang seorang shinobi luar biasa dan selnya selalu berguna bahwa hingga saat ini selnya mampu untuk penyembuhan, transplantasi, mengikat Edo Tensei maupun membuat teknik macam Kotoa Matsukami itu bangkit lebih cepat lagi. Ya, sel DNA Hashirama Senju. Nah, selain itu yang menarik dari sel Hashirama itu memang melahirkan Mokuton dan juga untuk eksperimen genetika tambahan. Itu telah multifungsi, banyak cara dilakukan macam ilmuwan seperti Orochimaru nih dan juga Amado yang juga harusnya tahu tentang hal itu. Penelitian Orochimaru yang paling mengesankan di masa itu adalah soal Hashirama Senju nih. Sel-sel dalam diri Tuan Hokage pertama itu masih hidup. Orochimaru adalah salah satunya shinobi yang paham betul konsep dari sel Hashirama. Hebatnya Orochimaru tuh gini, dia ini jika mengingat sesuatu dan tertarik akan suatu hal, instingnya pasti meliti sampai ke detail-detailnya. Itulah yang membedakan Orochimaru dengan shinobi lain. Alasan kenapa ia selalu selangkah lebih maju karena Orochimaru itu memiliki karakter dan kepribadian yang sulit untuk ditiru. Di era Boruto ini ada dua hal yang juga mengesankan dari lanjutannya. Pertama adalah Uchihasin. Di era Boruto ini sebenarnya Konoha mendapati keuntungan loh dari Orochimaru. Bayangkan saja, saat ini mereka tuh memiliki anggota baru sekaligus pengguna Mangekyo Sharingan. Shin bukanlah Uchiha murni, tetapi Shin memiliki kemampuan lainnya Uchiha normal. Ia mendapati hal tersebut dari transplantasi serta penelitian Orochimaru dan juga sel DNA itu tadi. Eksperimen terhadap Shin sebenarnya itu mengawali konsep manusia buatan nih. Orochimaru bahkan masih memiliki DNA atau sampel Shin lainnya yang mungkin belum dikembangkan. Nah, Uchihasin sendiri itu saat ini berada dalam pengawasan Kabuto yang merupakan murid sekaligus tangan kanan Orochimaru di masa itu. Jadi sudah sangat jelas ya, Shin adalah aset berharga bagi desa daun tersembunyi pula. Kedua, soal manusia buatan.
Ya, Orochimaru saat ini memiliki para manusia buatannya nih. Dan kita tahu ada dua orang yang berupa anaknya sendiri di antara yang lainnya. Dia adalah Mitsuki si Misterius dan juga satunya adalah Lock. Lock sendiri adalah kakak Mitsuki yang jika diperhatikan lagi dia juga mirip sepintas seperti Tobirama. Tapi sebenarnya itu lebih mirip Mitsuki. Penelitian soal manusia buatan Orochimaru kembali diperlihatkan saat Sasuke dan Naruto kembali ke markas besar Orochimaru. Saat itu ia menjelaskan jika para manusia buatan ini bisa memiliki pola pikirnya sendiri. Jadi mereka bisa bergerak atas inisiatif layaknya Shin. Dan yang paling sempurna adalah Lock serta Mitsuki. Tapi yang buat kita tertarik di konteks video ini sekarang adalah Uchiha Shin. Mungkinkah jika dia juga terhubung dengan para ego Jupi itu sendiri? Yang mana kita tahu lengan dan Zokala itu pun juga sudah diambil dari sampel Uchiha Shin. Ini dia konsepnya, Sela Sirama itu memang juga terhubung dengan pohon dewa Shinju ya. Kenapa kekuatannya pun juga sehebat itu? Hipotesa rasional kita itu adalah alasan Shin itu banyak dirawat di desa dengan Sanin Kabuto murid Orochimaru itu sendiri itu nantinya akan berguna bagi desa jika sesuatu besar menginvasi negara api tersebut. Di era sekarang di mana ninjutsu ruang waktu begitu kental, cuma masalah Sasuke kehilangan kemampuan tersebut. Hanya menyisakan Otsutsuki Kawaki dan Boruto yang mampu melakukannya. Kita mungkin melupakan satu nama teman-teman yang ternyata bisa menjadi antitesis bagi para Otsutsuki dan ego Jubi jika mereka melakukan transmisi antar dimensi. Ya Uchiha Shin sob, itu semuanya dipengaruhi karena saringannya. Ngomongin soal Shin harus pula ngomongin soal Doujutsunya nih. Shin memiliki saringan matang sepenuhnya yang ditanamkan sekitar tubuhnya itu. Karena tubuhnya yang sangat adaptif itu, Shin mampu mempertahankan saringan tanpa hambatan seperti kebanyakan orang bukan dari darah Uchiha. Pada saat yang sama nih, semua saringan itu tampaknya diaktifkan terus menerus dan dapat diasumsikan ia memiliki tingkat cakra yang sangatlah besar. Dengan mata itu ia telah meningkatkan persepsi dan melakukan berbagai pola serangan yang sangatlah rumit. Ia juga memiliki beberapa makhluk misterius dengan saringannya yang mampu berbagi penglihatan dengan hal tersebut dan dapat menggunakan teknik Doujutsunya melemparkan berbagai sebuah media. Itu sesuatu yang sangat keren dan mengesankan kan? Dari evolusi Doujutsu saringan tersebut, kemampuan Shin itu mengesankan dalam teknik Jikukan Ninjutsu, Jikukan Edo. Ya, melalui cara yang tidak diketahui nih, Shin itu mampu membangkitkan Mangekyo saringannya. Polanya adalah lingkaran besar di sekitar pupil dengan 3 poin inti. Nah, pola Mangekyo saringan yang sama juga tercermin pada semua saringan nih. Dengan mata kanan utamanya itu, ia terbukti mampu menggunakan manipulasi telekinesis senjata yang ia tandai dengan tanda khusus. Dia juga melakukan ninjutsu ruang waktu melalui mata yang sama yang dapat meneleport nih dirinya sendiri dan orang lain yang dekat dengannya. Selain itu karena basicnya dia juga tercipta karena tambahan dari sel DNA Hashirama Senju, maka Shin juga punya keistimewaan dengan ilmiah dan juga ninja medis. Faktanya teman-teman, sebagai ninja medis, Shin menampilkan pengetahuan maju tentang anatomi manusia dan juga operasi loh, menggunakan pisau bedah dan juga dalam pertempuran. Shin mampu menggunakan Doujutsu unit Mangekyo Sharingannya untuk menggunakan telekinesis alat. Keahlian mencolok adalah mengunci pada tubuh untuk menghambat gerakan. Dia ini juga dapat menggunakan Doujutsu yang melakukan operasi pada dirinya sendiri, sehingga dia bisa menggantikan organ vital yang terluka dan transplantasi organ yang sehat dari klonnya sendiri. Nah, dengan demikian jika emang mereka itu diharuskan bertemu melawan para ego Jubi, hal seperti ini akan sangatlah berguna. Dan kita juga harus ingat ya bahwa perubahan dari masing-masing Shin itu berbeda. Kalian ingat nggak? Bahkan di antara mereka itu ada yang berukuran macam raksasa loh. Itulah yang buat Shin ini di fase time skip itu menarik. Karena setelah era Blue Vortex ini berjalan, belum ada penggambaran lagi tentang art yang menjelaskan peran Uchiha Shin ke depannya. Mungkin dengan kasus adanya ego Jubi ini nanti dan kembalinya Boruto ke desa sendiri akan membuat Shin segera comeback nih. Dan jika comeback dan mereka sudah dewasa, apa kalian berpikir bahwa Mangekyo Sharingan itu bisa menghasilkan teknik tingkat tinggi lainnya? Mereka berdasarkan pengalaman yang sudah ada. Tahu apa persepsi itu? Ya, Susanoo maksud kita. Maybe next time kita akan bahas mengenai hal tersebut. Stay tune ya nakama.